الحمد لله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, bertakwalah sekalian kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan di dalam keadaan Islam. Saya menyeru diri saya sendiri dan juga sidang Jumaat sekalian agar sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan melakukan segala titah perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang 11 surah At-Taghabun, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in 'alim. Sadaqallahul 'adzim. Maksudnya, tidak ada kesusahan ataupun bala bencana yang menimpa seseorang melainkan dengan keizinan daripada Allah. Dan siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memimpin hatinya untuk menerima apa sahaja yang berlaku itu dengan tenang dan sabar. Dan ingatlah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, segala bencana dan musibah datang kepada hamba Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ujian dan ukuran sejauh manakah hamba Allah Azza wa Jalla bertakwa kepadanya dan beriman kepadanya. Yakin pada ketetapan Allah adalah yang terbaik bagi dirinya adalah sifat orang yang beriman. Dengan keyakinan yang benar, maka Allah akan memberikan balasan yang baik baginya berupa ketenangan dan ketabahan dalam jiwa seorang yang beriman. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala anhu menyebutkan, seseorang yang ditimpa musibah dan dia meyakini bahawa musibah tersebut merupakan ketentuan ataupun takdir daripada Allah, yang dia yakini, kemudian dia sabar dan mengharapkan balasan pahala daripada Allah, disertai dengan perasaan tunduk dan berserah diri kepada ketentuan Allah Azza wa Jalla, nescaya Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya dan menggantikan musibah dunia yang menimpanya itu dengan petunjuk dan keyakinan yang benar di dalam hatinya. Bahkan Allah Azza wa Jalla akan menggantikan apa yang hilang daripadanya dengan sesuatu yang lebih baik. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang 30 dalam surah Asy-Syura, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Sadaqallahul 'adzim. Dan apa jua yang menimpa kamu dari sesuatu kesusahan atau bala bencana, maka ia adalah disebabkan apa yang kamu lakukan daripada perbuatan-perbuatan yang salah dan berdosa, dan dalam pada itu Allah memaafkan sebahagian besar daripada dosa kamu. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, para ulama menggariskan 4 golongan manusia yang mana mereka menghadapi setiap musibah dan cubaan hidup ini dalam 4 golongan, dalam 4 bentuk. Pertama, golongan yang lemah lalu selalu berkeluh kesah terhadap setiap keadaan.
dan dia ini yang disebutkan oleh para ulama, dia selalu mengadu bukan kepada Allah tetapi mengadu mengadu kepada sesama manusia. Dia selalu meratapi hari-harinya dan sering bertindak di luar batas, melepaskan rasa marah dan takdir buruk yang diterima. Dia mengeluh kepada semua manusia, padahal dan banyak dengan banyaknya mengeluh bukannya membuatkan manusia simpati tetapi membuatkan manusia berjauh diri daripadanya. Bahkan banyak mengeluh bukan menyelesaikan masalah, sebaliknya bertambah kerumitan. Sikap ini adalah sikap orang-orang yang lemah imannya, lemah akalnya dan agamanya. Golongan yang kedua, golongan yang bersabar atas musibah dengan cara menahan diri daripada perkara-perkara yang mengundang amarah Allah Azza wa Jalla. Menahan lisan daripada mengucapkan kata ataupun perkataan yang tidak disukai Allah. Menahan lisan daripada mengucapkan kata-kata yang dimurkai Allah. Menahan perbuatannya daripada melakukan perbuatan yang dimurkai Allah. Sabar dalam menghadapi musibah dan senantiasa berdoa agar Allah meringankan ataupun menyingkirkan musibah yang menimpanya, serta berharap pahala yang ada padanya di saat dia menghadapi musibah, agar musibah yang dilalui diberikan ganjaran. Setiap mukmin akan mendapat ujian dan Allah tidak memberikan beban kecuali sesuai dengan tahap kemampuannya. Orang yang berada pada golongan yang kedua ini adalah orang yang beriman. Yang ketiga, golongan yang redha dan senantiasa berlapang dada ketika musibah datang menimpa. Orang yang redha atas musibah sangat menyedari bahawa semua yang terjadi adalah di atas kehendak Allah. Baginya ketika ditimpa musibah, seolah-olah dia tidak merasa mendapat musibah. Derajat redha atas musibah tentu lebih tinggi tingkatannya daripada sikap yang sabar. Golongan yang ketiga ini adalah yang redha atas ketetapan Allah. Sama ada ditimpa musibah, ianya merasakan seakan-akan tidak ditimpa musibah kerana redha akan segala ketetapan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Golongan yang keempat, golongan yang bersyukur atas musibah yang berlaku. Aneh kedengarannya ditimpa musibah, bagaimana mungkin boleh merasa syukur? Tetapi mereka inilah yang tak kala ditimpa musibah ia merasa bersyukur dan berterima kasih. Mereka golongan yang keempat ini, baginya musibah adalah sesuatu yang mengasyikkan. Dia seakan menikmati ataupun bermadu kasih dengan Allah Azza wa Jalla saat tertimpa musibah. Walau bagaimanapun bentuknya, maka malah kalau boleh dia berharap agar musibah itu tidak lekas hilang daripadanya. Golongan yang menepati derajat ini ialah para nabi dan para rasul, wali-wali Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang mendalam. Qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min inna asabathu sarra shakara fa kana khairan lah wa in asabathu darra sabara fa kana khairan lah. Rawahu Muslim. Maksudnya, sungguh menakjubkan urusan bagi seorang mukmin. Semua urusan adalah baik baginya. Hal ini tidak didapati kecuali pada diri orang-orang yang beriman. Apabila mendapat kesenangan, dia bersyukur. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila ditimpa kesusahan, dia pun bersabar. Maka yang demikian merupakan kebaikan baginya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, golongan yang keempat yang senantiasa rasa bersyukur di atas musibah yang diterima kerana ianya mendekatkan dirinya kepada Allah. Ia memandang musibah yang Allah timpakan bagi menyelamatkannya daripada kerosakan. Ia memandang musibah yang tertimpa baginya adalah lembahan kasih sayang Allah.
yang menyebabkan ia senantiasa berzikir kepada Allah dan memanjangkan puji-pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis Muslim menyebutkan satu ketika Ummu Salamah bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu menyebutkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang duka citanya akan kematian suaminya di medan peperangan Uhud. Di dalam duka cita yang berpanjangan itu tidak berhenti-henti beliau menangis, memikirkan bagaimana suami yang dikasihinya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas Ummu Salamah bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas mengadukan kepada baginda Nabi akan nasib yang tertimpa bagi dirinya. Lantas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada Ummu Salamah, "Wahai Ummu Salamah, sebutkanlah, katakanlah, ucapkanlah saat musibah yang tertimpa kepada kamu, Allah ma'jurni fi musibati wa khlufli khaira minha." Ya Allah, sebutkanlah saat kamu ditimpa musibah, sebutkan kalimah inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Allah ma'jurni fi musibati wa khlufli khaira minha. Sebutkanlah bahawasanya, segala-galanya, sesungguhnya segala sesuatu itu akan kembali kepada Allah Ta'ala juga. Katakanlah, Allah ma'jurni fi musibati. Katakanlah bahawasanya, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah ganjaran di atas musibah yang tertimpa aku. Wa khluf li khaira minha, dan gantikanlah bagiku di atas musibah ini dengan gantian yang lebih baik. Ummu Salamah beramal dengan apa yang disebutkan oleh baginda Nabi ini. Lantas Allah Ta'ala menggantikan suami yang baru bagi Ummu Salamah, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suaminya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, demikian interaksi ataupun ta'amul orang yang beriman tatkala menghadapi musibah. Mereka hidup dalam keadaan sama ada sabar, ataupun yang kedua ridha, ataupun yang ketiga syukur. Yang syukur ini merupakan manusia yang berada pada derajat yang paling tinggi. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, qala Nabi sallallahu alaihi wa sallam, innallaha yaqbidul 'ilm, innallaha yaqbidul 'ilman tanazza'a yantazi'uhu minal 'ibad, walakin yaqbidul 'ilm بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهلاء فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا رواه البخاري صدق رسول الله كما قال. Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mencabut ilmu sekaligus mencabutnya daripada dada-dada hamba-hamba Allah. Akan tetapi Allah Ta'ala akan mencabut dengan cara mematikan, mewafatkan para ulama. Hingga bila sudah tidak tersisa ulama, maka manusia akan mengangkat pemimpin daripada kalangan orang-orang yang jahil. Ketika mereka ditanya, mereka berfatwa tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sejak akhir-akhir ini semakin ramai daripada kalangan ulama Islam yang meninggal dunia, yang mengingatkan kepada kita bagaimana dunia ini terlampau hampir kepada kiamat. Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahayanya bila dunia sepi daripada ulama yang bertakwa, yang boleh membimbing manusia kepada jalan kebenaran. Sesuai sebagai pewaris Nabi, maka peranan ulama begitu besar dalam memberi tunjuk ajar kepada umat, bukan sahaja dalam ibadah yang khusus, malah meliputi aspek kehidupan seluruhnya, iaitu cara berpolitik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Hilangnya para ulama merupakan suatu kehilangan yang besar, dan wajar bagi orang beriman merasa bimbang, terutamanya bagi menjaga kesucian agama, melaksanakan segala sistem Islam dalam kehidupan agar memperolehi kehidupan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di hari akhirat. Oleh itu, marilah kita
berlumba-lumba untuk mencari ilmu sebelum para ulama sudah tiada. Janganlah selepas kematian seorang demi seorang ulama barulah kita kalut untuk mencarinya. Kehilangan para ulama ini sukar dicari ganti, seumpama kebocoran yang tidak mampu lagi untuk ditampung. Bila mana Sa'ad bin Jubair satu ketika disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, di saat Sa'ad bin Jubair dibunuh di zamannya oleh Hajjaj daripada Banu Thaqif, pada ketika itu umat sangat memerlukan ilmu Sa'ad bin Jubair. Namun Sa'ad bin Jubair disembelih daripada lehernya, disembelih dengan pisau daripada leher ke kanan kepada yang ke kiri, sehingga ianya wafat pada keadaan yang tersebut. Sa'ad bin Jubair menyebutkan, demi Allah, selepas daripada kematianku maka nescaya tidak ada lagi mereka yang mati daripada kalangan orang yang berilmu. Sehinggalah Allah Ta'ala mengambil nyawa Hajjaj bin Yusuf daripada Banu Thaqif, menunjukkan bagaimana para ulama yang alim pada ketika itu sangat berhajatkan kepada ilmu Sa'ad bin Jubair, sehinggalah beliau dibunuh dalam mempertahankan kebenaran. Para ulama hati dan lidah mereka hidup dalam menyampaikan kebenaran bagi manusia, mengajak manusia kepada Allah dan Rasul, bukanlah mengajak manusia kepada dirinya. Para ulama hidup untuk memastikan hati manusia hidup dalam mengingati Allah. Para ulama bekerja agar manusia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Para ulama berduka cita dengan manusia berada di dalam keadaan yang sesat. Para ulama tidak redha melihat keadaan manusia berpegang kepada kebatilan dan tersebarnya kebatilan. Mereka berdiri di atas hak dan menyampaikan kebenaran daripada Tuhan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Demikianlah hidupnya para ulama menyampaikan kebenaran kepada manusia. Kehilangan para ulama akan menyebabkan manusia semakin sesat daripada panduan Allah. Ulama yang benar akan terus berpegang kepada garisan panduan Quran dan Sunnah dan tidak akan berganjak setapak pun daripadanya, walaupun dicaci dan dihina. Kita hidup dalam keadaan masyarakat membenci sebahagian daripada para ulama. Kita hidup dalam keadaan sebahagian masyarakat yang memerangi para ulama. Kita hidup dalam keadaan masyarakat yang tidak lagi cinta dan kasih kepada para ulama sebagaimana para ulama yang terdahulu. Para ulama yang terdahulu mereka hidup dalam mengasihi sesama mereka dan mengasihi para ulama. Al-Imam Ahmad bin Hanbal kasih kepada Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Ahmad bin Hanbal bila menceritakan kisah Sa'id bin Jubair diceritakan dalam keadaan ia menangis dan berduka cita kerana cinta yang mendalam kepada Sa'ad bin Jubair. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kehilangan para ulama merupakan kehilangan yang besar, umpama bocor yang tidak boleh ditampung. Kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kewafatan yang tidak boleh diganti. Ianya bocor terus kepada umat. Bila wafatnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, makin bocorlah keadaan umat. Sehinggalah daripada kalangan para ulama tabi'in atba'ut tabi'in, sehingga para salafus salih ini wafat, maka kebocoran kepada umat ini begitu besar. Hari demi hari para ulama wafat meninggalkan kita, sedangkan mereka senantiasa berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. An Abi Umamah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala khudhul 'ilma qabla an yadhhab. Qalu wa kayfa yadhhabul 'ilm يا نبي الله وفينا كتاب الله قال فغضب لا يغضبه الله ثم قال ثكلتك أمهاتكم أولم تكون التوراة والإنجيل في بني إسرائيل فلم يغني عنهم شيئا إن ذهب العلم أن يذهب حملته إن ذهب العلم أن يذهب حملته rawahu ad-darami. Sadaqa Rasulullah kama qala. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, ambillah ilmu, khudhul ilm, ambillah ilmu sebelum ianya hilang. Para sahabat bertanya kepada Nabi, bagaimanakah ilmu itu boleh hilang? Maka bagaimana ilmu itu boleh hilang wahai Nabi, sedangkan daripada kalangan kita mempunyai kitab Allah? Abu Umamah berkata, maka Nabi marah. Yang sebelumnya belum pernah Nabi marah, sehingga Nabi SAW menyebutkan, rasaklah kalian
Bukankah sudah ada Taurat dan Injil daripada kalangan Bani Israel, tetapi keduanya tidak mencukupi bagi mereka? Tidakkah mereka jadikan pedoman pada zaman mereka? Sesungguhnya hilang ilmu bersama hilangnya pembawa ilmu itu. Sesungguhnya hilang ilmu bersama hilangnya pembawa ilmu itu, iaitu para ulama. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan kepada kita betapa keadaan manusia bila mana kehilangan para ulama. Panduan kepada kitab Allah, Injil dan Taurat telah pun diturunkan kepada umat yang terdahulu, tetapi diselewengkan oleh pendeta-pendeta mereka yang tidak ikhlas beriman kepada Allah. Akhirnya menukar ayat-ayat Allah Ta'ala menurut kehendak hawa nafsu mereka. Para ulama yang mukhlis pada waktu itu, para pendeta yang benar-benar beriman kepada Allah, mati, menyebabkan mereka berada dalam keadaan yang sesat. Mereka umat yang memerlukan kebenaran, datang kepada mereka kebatilan. Akhirnya mereka beriman kepada kebatilan. Mereka sesat. Fa'adallu. Mereka bertambah sesat dan semakin sesat. Demikianlah diingatkan oleh baginda Nabi. Bagaimananya mula hilangnya ilmu dengan diangkat para ulama yang mukhlis, yang benar-benar ikhlas, yang membawa kitab Allah dan Rasulnya. Maka ia merupakan bencana yang paling besar. Dan paling wajarlah orang beriman berduka cita saat diambil padanya orang-orang yang beriman, apatah lagi diambil daripadanya orang-orang yang berilmu. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa duribat 'alaihimu dhillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin min Allah. Dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Sadaqallahu al-'adzim. Maksudnya, mereka ditimpakan kehinaan dan kepapaan. Sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan daripada Allah. Yang demikian itu ialah disebabkan kekufuran mereka mengingkari ayat-ayat Allah Ta'ala, perintah-perintah dan mukjizat-mukjizat yang membuktikan kebesarannya. Dan mereka membunuh para nabi-nabi, dan tidak ada alasan yang benar. Yang demikian itu ialah disebabkan mereka menderhaka, dan mereka pula menceroboh yakni melampau. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, di antara kecelakaan Bani Israel dan mereka yang terdahulu kerana sifat mereka yang membunuh para nabi, membunuh para utusan Allah yang datang menyampaikan kebenaran kepada mereka. Kecelakaan ini akan terus diwarisi umat yang bersikap seperti ini, yang membunuh risalah yang dibawa oleh para nabi dengan mengingkarinya, apatah lagi menyesatkan umat yang lain. Kita berada pada bulan November ini, sewajarnya kita mengingati suatu peristiwa besar yang memanjangkan kezaliman, yang memberikan kuasa kepada Zionis Yahudi yang merupakan Dajjal Yahudi, yang bermaharaja lela dan tidak pernah insaf, dan terus melakukan kesombongan dan kejahatan sehingga kepada hari ini. 100 tahun yang lalu, iaitu pada 100 tahun yang lalu 2 November 1917 telah berlakunya pengisytiharan Deklarasi Balfour yang menyokong penubuhan negara Yahudi di atas tanah wakaf umat Islam, iaitu bumi Palestin. Hari ini telah genap 100 tahun berlakunya peristiwa tersebut. Deklarasi haram yang tidak bermoral ini telah pun melanggar prinsip ataupun Liga Bangsa-Bangsa Bersatu yang dikenali sebagai Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Ia telah membuka jalan kepada penjajahan moden negara Palestin dan Yahudi, negara Palestin oleh Yahudi, dan pencabulan, kemusnahan secara paksa ke atas hak-hak orang Palestin terus berlaku. Sejarah tarikh hitam itulah terusirnya rakyat Palestin, umat Islam di bumi wakaf Palestin, daripada tanahnya mereka sendiri. Hari demi hari bertambahnya bilangan Yahudi di atas bumi Palestin. Hari ini kira-kira 7 juta rakyat Palestin bertebaran di seluruh dunia, disebabkan angkara yang bermula pada Deklarasi Balfour yang berlaku pada 1917. Sepanjang era penjajahan Britain di Palestin, sejak tahun 1917, negara itu diketahui telah berusaha dengan kuat sekali
untuk mendirikan sebuah negara dan tanah air bagi bangsa Yahudi di Palestin yang menjadi melalui dasar-dasar mereka, di antaranya membantu kemasukan besar-besaran orang Yahudi ke bumi Palestin, membantu pembinaan penempatan tanah haram, pendatang haram, membantu pembinaan penempatan haram, pengambil alihan besar-besaran tanah rakyat Palestin secara paksa, melatih kumpulan Zionis seperti Haganah yang dibekalkan dengan senjata dan melakukan pembunuhan ke atas umat Islam di bumi Palestin, dan mencegah masyarakat Palestin dari membangun dan membina institusi mereka. Sebaliknya, membiarkan Zionis terus bertindak, meminggirkan institusi-institusi masyarakat Palestin, membantu mengusir rakyat Palestin daripada kampung halaman dan tanah air mereka dengan memusnahkan lebih 500 kampung, menghalang sebarang usaha rakyat Palestin yang menentang pembangunan projek-projek Zionis Yahudi, dan terus berusaha meruntuhkan Masjid Al-Aqsa bagi membina Haikal Sulaiman yang diketahuinya ianya merupakan, yang bagi mereka merupakan milik Yahudi. Sempena Jumaat yang penuh mulia dan barakah ini, di atas masjid yang penuh mulia dan barakah ini, maka sewajarnya kita bersama-sama mengutuk kecaman Zionis Yahudi, sekutunya yang kufar, yang menghulurkan bantuan kepada saudara seagamanya di Palestin. Sidang Jumaat mimbar pada hari ini menyeru agar kita terus memboikot barangan pengganas Zionis Yahudi dan sekutunya setakat yang termampu kita dalam menekan pengganas dunia itu daripada terus bermaharajalela. Ingatlah akan sebutan para sahabat saat peperangan Khaybar. Kata mereka, Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaisu Muhammad saufa ya'ud, Khaybar, Khaybar wahai Yahudi, tentera Muhammad itu pastikan kembali. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-74 dalam surah An-Nisa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah, wa man yuqatil fi sabilillah falyuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Sadaqallahu al-'azim. Oleh itu orang beriman yang mengutamakan kebahagiaan akhirat daripada kesenangan dunia, hendaklah mereka berperang pada jalan Allah. Dan sesiapa yang berperang pada jalan Allah lalu dia gugur syahid atau beroleh kemenangan, maka kami menganugerahkan kepada mereka ganjaran pahala yang besar. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, buktikan solidariti kita bersama umat Islam di bumi Palestin dengan berterusan kita memboikot barang-barangan ataupun alat-alatan yang memberikan sumbangan secara jelas kepada Zionis Yahudi. Teruskan berdoa agar Allah Ta'ala membebaskan bumi Palestin daripada cengkaman Zionis, agar kembali kepada tangan umat Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى، إن الله وملائكته يصلون على النبي،
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين، ورضى اللهم عن أصحابي وقرابتي وأزواجي وذرياتي أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم أموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين والنفاق والمنافقين واليهود في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في بورما وفي فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم أنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظنا بعين عنايتك ربانية وبحفظ وقتك صمدانية، جلالة ملكنا المعظم سلطان سلامو سلطان شرف الدين رشاه الحج في المرحوم سلطان شرف الدين عبد العزيز الشاه الحج. اللهم عد وعون وحدا وتوفيق وصحة وسلامة منك لولي الحج سلامو تقوى أمير شاه بن سلطان شرف الدين إدر الشاه الحج في أمن وصلاح وعافية بمنيك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعط الأمور رحمة مصلحا للموظفين والرعية وبلغ مقاصدهم للطريق الحدى والرشاد. يا الله قال Tuhan yang maha berkuasa, kami bersyukur kehadiratmu yang telah memurniakan kami rahmat dan nikmat sehingga kami dapat memperkukuhkan dan meneruskan usaha bagi memperkukuhkan negara umat Islam sebagai negeri yang maju sejahtera dan berkebajikan di bawah naungan dan pimpinan raja kami sebagai ketua agama Islam di negeri ini. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada raja kami untuk terus menegakkan agama di atas negeri ini. Berikanlah kekuatan kepada raja kami untuk dikelilingi oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa bagi menasihatinya. Dan kau bantulahnya untuk menjaga agama ini di atas negeri ini. Justru kami pohon kehadiratmu, Ya Allah, satukanlah hati para pejuangmu, satukanlah hati rakyat ini bagi menegakkan syariatmu di atas muka bumi ini. Ya Allah, kau limpahilah keberkatan dan rahmat di atas negeri ini dengan terdaulatnya Islam di atas negeri ini. Ya Allah, kau lorongkanlah kami di atas kebenaran, kau tetapkanlah pegangan kami di atas al-sunnah wal-jamaah, jauhkanlah kami daripada kesesatan dan kepesongan, dan kau dekatkanlah hati kami di atas kebenaran. Kau bukakanlah hati mereka seluruh umat ini untuk senantiasa melaksanakan perintah-Mu dan meninggalkan segala larangan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghy ya'idukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.